diberikan oleh pemain-pemain berjersi putih. Kini Rafi Fikri pula bola mengenai tangannya. Sepakan percuma untuk JDT. Walaupun pemain-pemain Terengganu mendakwa bahawa bola mengenai tangan Rafi Fikri, betul-betul di hadapan pengadil. Masih lagi ada, kita perhatikan, ya itu juga cukup jelas tetapi pengadil tidak memberikannya. Dan Zul Ashraf, beliau sudah ada kad kuning, perlu untuk berhati-hati agar tidak dilayangkan kad kuning yang kedua. Dan kini Nawal Zubir perlu untuk mengambil, perlu untuk segera mengambil kawalan dalam perlawanan ini. Hairuddin Omar juga berang dengan tindakannya tidak memberikan sepakan percuma bila bola mereka dakwa mengenai tangan Rafi Fikri.